Selamat siang. Jadi udah disebutkan tadi, sepertinya udah banyak yang tahu tentang startup. Dan saya melihat muka-muka familiar sih di sini. Ada teman dari di sana juga ada. Jadi kalau dibilang startup, saya mungkin bukan yang paling sukses. Gitu. Jadi saya di sini bicara bukan tentang bagaimana cara bikin startup, bagaimana menjanjikan enggak. Tapi saya lebih bagaimana menceritakan tentang apa sih yang saya rasakan tentang startup dan mungkin itu bisa berguna buat teman-teman sekalian. Jadi sebelumnya saya mau tanya di sini sebelumnya, ada founder startup mungkin bisa angkat tangannya? Founder yang punya startup, yang kerja di startup, ayolah jangan malu-malu. Oke. Okay. Yang ingin punya startup? Yang ingin? Oke, okay, nice. Yang tidak ingin punya startup? Yang enggak ingin? Yang tidak tahu, jadi itu wajar. Artinya ini memang sesuatu bidang yang memang relatif baru. Kalau saya pun ditanya, ketika mungkin di waktu ini kita anggaplah saya masih di sini yang paling muda ada yang SMA, enggak ya? Ketika mungkin saya kembali ke masa dulu saya SMA, ketika saya ditanya, kamu mau bangun startup nggak? Kamu tahu atau kamu mau bangun startup nggak? Saya mungkin akan jawab ini. Enggak, saya nggak tahu dan saya nggak akan mau bangun. Terus, pertama karena memang saya tidak tahu, dan ketika ditanya, jadi apa yang mungkin kamu mau lakukan ketika kamu masih muda? Ketika saya SMA mungkin saya akan bilang bahwa ya, saya mau tetap nongkrong sama teman-teman saya mau... Ketika saya tidak masuk sekolah, tidak masalah guru, dan yang paling penting saya bisa berdemo untuk bikin petisi bahwa matematika tidak usah ada di SMA dan sebagainya. Itu big dream saya ketika SMA. Karena saya sadari bahwa gak usah di sebuah kota seperti kita yang masih relatif baru tentang terminologi startup, di kota-kota besar yang udah mapan pun, naluri untuk menjadi entrepreneurship itu masih relatif kecil, gitu. Tapi saya coba teringat bagaimana saya bisa end up di sini. Saya berasal dari kota Medan, saya tidak pernah menyentuh komputer sampai dengan saya kuliah. Saya ingat saya SMA selalu bermasalah dengan guru-guru. Saya sama sekali bukan tech guy. Saya ingat sekali bahwa mungkin di sini juga ada yang SMA-nya ngeband, anak band, sampai sekarang anak band. Saya ingat sekali bahwa saya dulu pengen jadi anak band dan semua cerita saya dimulai oleh this guy. So ini kita saya curhat aja, kita cerita. Jadi saya nggak perlu ngajari bikin startup itu mulai dari ini nggak. Oke, okay. Ada yang tidak tahu? Saya yakin banyak nggak tahu. Yang tahun 90-an? Yang tahu? Tahu ya. Ini Fred Durst, vokalis dari Limp Bizkit, band hip metal atau rock waktu era itu sangat fenomenal. Dan kalian bayangkan saya SMA berpakaian seperti ini. Silahkan, keluarkan imajinasi kalian. Saya memakai celana besar di bawah, di pantat. Tapi saya nggak pernah pakai topi karena itu mahal. Oke. Okay. Dia bukan, tapi saya nggak tahu ya sekarang dia startup founder atau nggak. Tapi setahu saya dia bukan startup founder. Tapi ketika saya punya band, saya tahu bahwa saya punya masalah dengan sistem pendidikan formal. Saya totally nggak bisa nangkap kenapa saya harus belajar matematika, fisika, kimia, apa yang membuat saya sukses. Saya tidak mengerti kenapa saya harus dilarang pakai sepatu warna lain selain warna hitam. Sampai akhir saya tanya sama guru saya, beri saya satu alasan kenapa saya tidak boleh pakai sepatu lain. Dan hubungannya sama kesuksesan saya di masa depan. Tapi kemudian saya nemuin fakta bahwa saya tidak mau terjebak dalam sistem pendidikan ketika nanti saya lulus, saya masuk kuliah negeri dengan metode pendidikan menghafal, mengandalkan memori. Saya harus kuliah yang lain. Dan saya nemukan bahwa Fred Durst adalah sutradara dari setiap video klip di lagu-lagunya. Dan saya tahu di situ ada, oke, ini menarik, sutradara. Saya nggak mau kuliah lain, saya mau kuliah seni. Itu yang saya bilang sama ibu saya masuk IKJ. Saya bilang ke orang tua saya mau masuk IKJ. Mereka bilang, kamu mau ngapain sekolah olahraga? Mereka mikir IKJ itu identik dengan SKJ.
Saya bilang, itu bukan sekolah olahraga. Saya mau jadi seorang film director. Karena dia. Saya bahkan gak tahu bagaimana kuliahnya, saya gak tahu bagaimana biayanya, orang tua saya gak kebayang segala macam. Mereka cuma nganga. Mereka bilang, no, gak bisa. Tapi saya bilang, kasih saya kesempatan sekali. Akhirnya, alhamdulillah saya lulus. Kalau tidak lulus, ibu saya bilang, kamu kuliah normal. Itu bahasa dia, normal. So, sampai dengan saya kuliah, saya sama sekali tidak tahu tentang entrepreneurship, startup, dan sebagainya. Saya cuma tahu bahwa saya akan jadi seorang filmmaker someday. Kuliah film sangat menyenangkan, sangat seperti yang saya bayangkan. Saya tidak perlu harus membawa buku, saya bisa berpakaian seenaknya. Kalau di bahasa kita boleh pakai celana gemes waktu itu. Kita boleh sambil kuliah bawa anduk dan segala macam, totally free. Kita bisa mendebat, saya sempat pernah bilang sama dosen saya, kalau Immanuel Kant bangkit dari kubur, dia akan tampar bapak. Itu boleh saya lakukan. Sampai akhirnya ketika mendekati akhir kuliah, saya menyadari bahwa ternyata IKJ itu kuliahnya lebih mahal dibandingkan kampus lainnya. Teman-teman mungkin kalau tugas akhir bikin skripsi di IKJ nggak bisa begitu. Kita bikin film karya akhir minimal, kalau kita bikin film 15 menit, itu kita spend 30 juta. Saya bukan orang kaya, saya nggak tahu harus dapat biaya dari mana. Dan somehow pikiran saya melayang. Slide-nya memang ini aja, karena saya baru bikin tadi malam ya. Jadi, saya nggak bohong, baru tadi malam dan saya baru belajar tadi. Pikiran saya melayang. Bagaimana dengan wajar jika banyak anak-anak yang tidak bisa kuliah, karena biaya pendidikan sangat mahal. Dan tiba-tiba saya menjadi sangat marah. Terus kenapa orang yang kuliahnya tinggi-tinggi, bahkan orang tuanya rela menyekolahkan ke luar negeri, balik lagi untuk cari kerja bersaing dengan orang yang tidak bisa kuliah. Ini dunia yang gila, saya pikir. Dunia yang gila. Saya dapat keberuntungan kuliah, dan saya harus keluar dari kuliah, kemudian saya bersaing dengan anak yang tidak bisa kuliah untuk cari kerja di posisi yang sama. Apa fungsinya saya kuliah? Saya harus bikin perubahan, saya pikir. Saya harus membuat lapangan pekerjaan sehingga membantu yang tidak bisa kuliah untuk bisa kerja someday. Disitulah mimpi menjadi entrepreneur mulai. Saya cuma tahu entrepreneur, oke, ini yang saya bayangkan. Entrepreneur, not entrepreneur. Saya punya duit, dan gak punya entrepreneur. Tapi bukan dalam arti saya ingin, oke, saya bisa semena-mena sama orang. Enggak. Tapi di benak saya, entrepreneur itu adalah tentang kita punya duit lebih banyak. Dan bisa membantu orang lain. Gitu. Cuma tadi malam saya gak nemu image yang baik selain ini. Ini di Imgur, by the way. Jadi saat itu saya cuma berpikir, oke, saya harus cari sebuah ide bisnis. Entrepreneur saat itu belum ada terminologi startup, konvensional. Modal, kita harus punya ide, kita harus punya investor, kita harus mencari sebuah ide yang cash flow-nya tinggi, market size-nya gede, dan segala macam. Waktu saya nggak punya waktu untuk mengetahui itu. Tapi saya terus berusaha. Dan itu tough ternyata. Sampai akhirnya, saya terjebak dalam sebuah situasi bahwa mau mengejar mimpi tapi nggak tahu bagaimana caranya. Saya di lingkungan seni setia. Siang tahunnya cuma syuting, berangkat pagi, pulang pagi. Dan sejak saat itu yang saya tahu adalah dengan menjadi startup, saya akan menghasilkan banyak uang. Tapi tidak tahu bagaimana caranya. Dan situasi menjadi lebih buruk lagi. Kenapa? Karena saya harus balik ke Medan. Orang tua saya sakit. Di Medan tidak ada industri film. Saya tidak punya resource, saya tidak bukan orang kaya, saya nggak tahu, tapi saya harus pulang. Di saat bersamaan muncul terminologi startup. Startup muncul, saya lihat Mark Zuckerberg masih muda, kaya, tidak punya modal besar. Ini yang saya mau. Sebenarnya awalnya simple, saya mau dapat duit lebih banyak. Karena saya melihat Mark Zuckerberg masih muda, dia punya duit kaya, punya duit banyak, dan sebagainya. Oke? Tapi ternyata saya menyadari satu hal. Saya bukan di Silicon Valley, saya di Medan. Saya suka ekspresi anak ini, totally. Saya nggak akan bantah, saya suka ekspresi. Kalau di aslinya, dia bilang bahwa saya kira sekolah itu cuma satu hari. Dan dia ekspresi kayak gini. Dan itu melambangkan saya waktu kecil. Oke, saya nyadari bahwa saya di Medan, bukan di Jakarta. Semuanya serba baru. Saya nggak tahu, nggak kenal siapa-siapa, saya nggak punya background, saya bukan coder, saya nggak punya background teknis, saya nggak kenal siapa-siapa, saya cuma tahu bagaimana bikin film.
gitu. Di sini semua perjalanan startup itu berubah. Di benak saya adalah startup itu mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa startup itu adalah early stage company. Proses paling kecil sebelum dia menjadi sebuah perusahaan. Saya pun begitu pada awalnya. Tapi kemudian ketika saya sadar bahwa saya harus di Medan, saya harus mengembangkan produk yang saya mau di kota yang benar-benar baru sekali tentang terminologi itu. Saya usahakan semua hal dan sampai saya menemukan ternyata ada beberapa hal yang perlu kita tahu bahwa startup itu kita memberikan pelajaran buat saya pribadi dan mungkin ini berguna buat yang lain. Oke, sini di Medan. Saat ini saya adalah manajer DILO. DILO adalah Digital Innovation Lounge. Saat ini bisa dibilang sekitar 900-an membernya. Yang aktif saya nggak bisa bilang, lebih kurang dari 50 bahkan. Yang gabung 900 saya nggak tahu motivasinya apa. Mungkin dia kira di sini bisa dapat lowongan pekerjaan atau apa. Setahu saya di Medan itu nggak lebih dari 8 monetizing startup yang menghasilkan ya. Yang besar-besar. Dan saya bukan salah satunya. Selebihnya saya punya teman-teman yang sekitar 20-30 startupnya lagi dalam proses market validation. Ini market validation itu idenya lagi divalidasi. Valid atau enggak. Tapi saya tahu, itu 90% harusnya. Biasanya lebih dari 90% dari 30 ini fail. Itu yang saya tahu. Gagal. Kenapa? Karena memang startup bukan sesuatu bidang ilmu yang kita pelajari di kampus. Jadi cara mengembangkannya itu sangat random. Mostly mereka kayak bisnis konvensional. Gitu. Tapi dari sini, akhirnya selama saya, dari 2012 ya, saya fokus di bidang startup, ini yang pertama saya pelajari. Saya harus belajar gagal. Terus menerus. Saya teringat ketika saya kuliah, ketika dosen saya bilang, Akbar kamu tidak akan bisa bikin film ini dengan metode non-studio Hollywood. Saya bikin pakai guerrilla filmmaking. Saya bilang, saya bisa. Terus dosen saya bilang, prove me wrong. Kalau kamu gagal, kamu nggak akan dapat nilai, kata dosen saya, tugas akhir. Saya bilang, saya kuliah bukan untuk cari nilai. Saya kuliah untuk bikin kegagalan over and over sehingga di luar saya tidak lakukan. Dan itu ternyata saya alami lagi di startup. Startup itu ada metode namanya Lean Startup. Lean Startup itu adalah metode pengembangan produk di mana kita terus-menerus eksperimen terus. Jadi fokusnya adalah develop seminimum mungkin fitur, kita eksperimen, dapat feedback, olah datanya, terus begitu belajar. Tapi kita memang niatnya develop satu hal untuk tahu gagalnya di mana, bukan untuk suksesnya di mana. Karena kalau tiba-tiba dia pecah marketnya, justru kita nggak tahu kita bisa sukses di mana, segala macamnya. Tapi memang itu lucky, jarang sekali bisa begitu. Jadi ini yang saya pelajari. Saya harus mulai untuk berani untuk lakukan sesuatu dengan cepat tanpa terlalu banyak mikir. Yang penting saya gagal, saya belajar sesuatu. Dan ini yang saya pegang pertama. Kemudian kita harus belajar untuk berkolaborasi. Kemudian saya menemukan satu hal lagi bahwa saya harus belajar untuk belajar berkolaborasi. Saat saya pertama kali datang ke Medan, saya semuanya sendiri. Saya nggak tahu bagaimana. DILO waktu itu belum ada. Saya bertemu dengan co-founder saya pertama kali di Facebook. Dia posting tentang di mana mendownload script-script coding secara gratis. Itu sangat memalukan sebenarnya. Tapi saya cuma nggak tahu sama siapa. Oke, saya bisa ketemu nggak? Lo mau bikin startup nggak? Bla 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 bla. Dengan kemudian kayak orang lagi prospek MLM, saya bilang, wah ini prospeknya besar. Lo lihat ini Mark Zuckerberg. Padahal deep down saya tahu saya nggak akan bisa begitu. Tapi Indian dia mau bergabung sama saya sampai saat ini. Dan di sini yang kemudian saya bilang bahwa mencari co-founder aja tidak cukup. Saya harus membangun sebuah ekosistem. Saya harus bertemu dengan teman-teman yang lain, saya harus berbagi ilmu dan segala. Kenapa? Karena startup bukanlah seperti seorang coder yang kita bayang di dalam ruangan coding setiap saatnya. Tapi dia lebih harus lebih banyak keluar, berinteraksi supaya mendapatkan insight. Kemudian satu hal lagi yang saya pelajari adalah
saya tidak bisa hanya mendapatkan ilmu tersebut, tapi saya tidak share. Kenapa? Karena kesuksesan saya di masa depan membutuhkan pasar yang ikut merespon terhadap kesuksesan tersebut. Saat ini program yang dilakukan oleh DILO yang saya coba canangkan itu adalah edukasi ke pelakunya, edukasi ke sekolah, ke kampus, dan ke community ataupun pengusaha. Harapannya adalah untuk pelaku skillnya naik, untuk kampus mereka lebih aware mengedukasi dari awal, dan untuk market, untuk community, harapannya menjadi market di masa depan. Untuk apa saya membuat sebuah produk kalau marketnya itu tidak ada urgensi untuk mengkonsumsi produk tersebut. Dan ini yang dilakukan di DILO. Saya terus mengedukasi, mengajarkan. Dulu fokus saya begini. Oke, saya gimana caranya di DILO itu rame yang datang. Rame yang datang. Sebenarnya setelah saya pikir, kalau saya bilang bahwa di sini ada free internet, orang akan rame datang. Tapi saya nggak mau itu. Kenapa? Karena mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang bisa membangun bersama-sama. Dan saya tidak bisa mencapai mimpi saya bahwa untuk menjadikan kota Medan itu sebagai kota yang lebih baik untuk teknologi. Dan akhirnya saya membuat sebuah program-program pelatihan dan membuat beberapa grup-grup kecil. Walaupun ibaratnya pengajarnya itu bukan yang paling hebat. Saat ini DILO itu punya Android Developer Medan, startup MDN, kemudian yang akan dibentuk dalam waktu dekat adalah JavaScript Medan, dan banyak program lainnya. Yang ngajar itu teman-teman sendiri. Kenapa? Karena seperti saya sebutkan, kolaborasi menjadi hal vital saat ini untuk menjadikan Kota Medan lebih aware terhadap startup. Dan yang keempat, ini mungkin kalau saya mau cerita panjang, tapi saya singkat-singkat aja. Jadi kita harus belajar untuk berkorban, seperti dia. Dia rela berkorban, ininya hitam, yang penting dunia selamat, kan gitu. Apa yang dimaksud kita berkorban? Jadi kadang kalau membangun startup dan bergabung dengan community ini, kita itu kayak jadi guru tanpa dibayar. Butuh waktu, dan kadang memakan waktu pribadi saya, keluarga, gitu. Kemudian terutama finansial, karena untuk posisi saya sekarang mungkin secara keuangan nggak lebih baik daripada yang di sini. Dan itu adalah satu pengorbanan, gitu. Dan tujuannya apa? Bahwa saya harapannya adalah ekosistem di Medan itu bangkit. Saya akan dapat impact-nya somehow. Cuma itu yang saya tahu. Dan saya harus berkorban untuk waktu saya harus rela ditanyain istri kok pulang malam banget, gitu. Mau makanan hangat, mau makanan dingin, let's say begitu. Kenapa? Karena untuk mencapai satu goal yang saya bilang, kita harus mengorbankan beberapa hal, dan kadang banyak hal. Yang kelima, ini yang paling vital sih menurut saya bilang. Saya harus belajar untuk survive somehow, gitu, dengan skill yang seadanya. Maksudnya, looping, bahwa startup adalah never ending startup, bukan ketika dia jadi company itu semuanya selesai. Kita tetap harus belajar terus, tetap gagal, kita harus tetap belajar kolaborasi, kita harus tetap belajar share, berkorban, berkolaborasi dan segala macam. Sampai walaupun saya di level yang paling tinggi. Karena itu bagi saya pribadi adalah startup itu adalah spirit. Spirit, movement. Karena selama saya menjalankannya, saya tidak pernah berpikir bahwa ketika startup saya jadi, mission accomplished. Mungkin ada orang bilang, ya exit, IPO itu selesai, tapi bagi kami pribadi, startup-nya let's say IPO atau exit, tapi saya tetap harus untuk memberikan manfaat ke orang yang lebih banyak. Jadi harapan dari sini, kalian founder startup atau bukan founder startup, kalian bisa melakukan 5 hal ini untuk memberikan impact yang lebih baik dimanapun kalian berada. Itu aja, terima kasih dan selamat siang.